Ya, ceklek. Oke, kali ini kita tutorial gameplay. Jadi menang terus ya, gameplay itu menang terus yang ada di game di Hugo. Hugo ini nampak lagi keren ini. Tutorial pokoknya menang terus. Apa nilai tertinggi itu 5 ya. Oke, ini diambil dulu hadiahnya. Tadi menang banyak tuh. Ini baru buka akun pertama, namanya Benny. Oke, akun temen. Oke, diambil semua hadiahnya. Ya, lumayan 600k. Oke, kita main ini. Jadi kita mulai dari awal ya, gimana menangin semua gameplay di Hugo. Oke, itu ada 6, 2, 2, 3, 3. Jadi kita mau pakai yang mana ya? Nah, itu ada 2. 2 itu ada 1, 2, 3. Ada 3, 3-nya ada 3. Jadi kita mau pakai apa ya? 2 aja. Kita pertahanin 2. Balok 2. Nah, ondol-ondol 2 itu. Nah, pokoknya kita kunci 2 aja ya. Oke, kita jalan. Pokoknya jangan dikeluarin dulu. Mereka yang biar keluarin 2 sampai mereka kehabisan 2, kita keluarin 2. Jadi kita kuncinya 2. Ejek aja. Kasih emoji. Nah, kita keluarin 2. Jadi 2 tuh di sana kita tinggal 2 kartu, di sana pasti ada 2 lagi. Kita kunci lagi habis ini. 6. Oke, mereka pasti lewat. Ejek dulu. Emoji. Oke. Iya, keluar lagi, sudah habis duanya. Hanya punya kita. Kita kunci di atas, ceklek. Ceklek ya. Oke, ecek. Mereka pasti nggak punya. Lewat. Yes. Nah, sekarang kita keluarin terakhir. Nah, oke, menang lagi Chang. Oke, lanjut lagi ya, nanti kita menang lagi, lihat lagi. Pokoknya ini akunnya Benny masih ya. Oke, menunggu lawan. Jadi kita kunci, pakai kunci yang apa gitu ya. Sekarang mau pakai, nah, ada 6, 4, 5, 5, balok 4. Jadi kita pertahanin balok 6 sama 4. Dipertahanin kayak tadi. Balok 1 keluar dulu. Tek. Nah, jadi mereka nanti gimana supayanya nggak punya 6, balok 6 sama 4 karena kita punya 2. Nah. Oke. Kita punya 2 namanya. Kelarin yang ini aja. Oke. Yes. Pokoknya ini dipelajari. Jadi kita mempertahankan, triknya itu kita mempertahankan 6 atau 4. Jadi gimana supayanya kita jangan keluarin sampai lewat. Nanti kalian buktikan ya. Di Hugo ini yang paling tertarik cuma ini gablenya. Jadi nggak ada beli koin atau top up ya untuk ini koin. Jadi belum mungkin ya. Tapi ya dengan trik ini pasti menang banyak. Oke, kita keluarin. Lewat. Kekunci lagi. Lewat kan. Nah, kita pakai 6-nya ini taruh sini. Mereka lewat. Keluar lagi juga. Nah, sekarang dia nggak punya. Oke, cetil-cetil kasih emoji aja kan. Kuncinya di kita lagi nih. Mereka bingung lagi. Oke, kita keluarin yang 4-nya nih. Taruh. Nah, mereka itu nggak bisa gerak lagi karena kunciannya di kita. Lewat. Kita mempertahankan 6 sama 4 kan. Nah, masih ingat kan 6 sama 4 kita. Jadi dipertahanin 2 dikunci. Lewat. Oke, mereka lewat. Gus, kena kan? Iya. Tapi kita nggak bisa quartet 5. Oke, menang lagi. Yes.
lanjut lagi nggak? Oke, stop dulu aja ya. Oke, ya tadi itu kayak gitu. Jadi kita mempertahankan apa yang banyak di tempatnya kita ya. Mungkin 6-nya ada 4 atau 3, apa 2-nya ada 2, ada 3, 3-nya ada 4, yaitu yang dipertahankan. Oke, lanjut. Pokoknya kunciannya gitu. Jadi kita milih kunci buat nguji musuh-musuh kita ya. Gaple itu di Yugo yang paling sangat menarik ya. Ya cuma sebatas hiburan, yang penting nggak judi ya di sini. Ya sekedar buat hiburan aja, menarik. Jadi buat ngumpulin koinnya untuk bertahan sampai ke 1B atau di atasnya lagi, jadi kita pandai-pandai bikin kunci. Ya nggak menghasilkan uang nggak apa-apa, tapi gimana ya, seru gitu loh. Daripada kalah terus kita kehabisan koin, kita mau main lagi nggak harus nunggu 24 jam lagi nunggu koinnya lagi ya. Ada trik kayak gini kan, coba berbagi. Nah nanti nih kita mau pakai yang 4 sama kosong-kosong ya, itu di petani ya, jelas menang terus. Jadi nanti kalau kamu mau joinan sama temen, gabung sama temen, pasti menang terus karena kuncinya di situ. Kalau gaple di Hugo ya, tinggal angka 1 sama 4 sama 62 ya. Oke, tinggal 2 nih. Habis ini cukup sekian saja. Lewat. Karena hanya untuk seru-seruan aja ya, tidak untuk hal-hal yang negatif. Nah, tinggal 2, 6, keluarin. Nah, sekarang kita tinggal 4, itu gimana caranya ngunci 4. Ini pasti keluar 4-nya. Impossible kan, tapi keluar. Tuh kan? Karena mereka udah nggak punya lagi. Yes. Yes. Oke, cukup sekian saja. Mungkin besok disambung dengan tutorial yang unik-unik aja. Jadi cuma buat seru-seruan aja ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.